ya, peluangnya besar oh, mungkin ada berapa persen gitu. Waduh. 90% mungkin. Oh, ya, Pak. Jawabannya enggak tahu enggak, Pak? Iya, Pak. Itu enggak lah. Tapi yang penting pasti mayoritas. Kalau presiden siapa misalkan dipasangkan siapa akan bakal naik turun atau enggak gitu menurut ya? Misalkan kalau Pak Ganjar kan capres itu jelas. Kalau kan cawapresnya misalkan ini dengan ini siapa ada A atau B dari Hanura ada kira-kira siapa enggak? Kalau dia pengaruhnya dia naik ini turunnya. Saya mau istiwara dulu dalam 2-3 hari ini saya akan beritahu kalau itu benar saya akan sampaikan kalau enggak ya saya diam-diam aja. Koalisi ini tadi Bapak bilang yang terpenting dukungan secara tulus, tapi koalisi itu tetap harus ada nih nanti arahnya dari Hanura itu mau kemana gitu Pak. Tapi tunggu dulu, kita jangan bicara koalisi dulu, kenapa? Karena tanpa koalisi saja dia bisa maju sendiri. Ya, ya itu. Tapi, jadi bagaimana kita bicara koalisi? Sikapnya dari kalau Hanura dia mau sendiri, ya. Tapi sikapnya yang jelas kita partai kita sudah mendukung, artinya tanpa koalisi pun kita sudah menjadi satu kepada dia. Oh, jadi kalau PDIP ngajak Hanura, kalau PDIP ngajak Hanura untuk berkoalisi berarti Hanura oke. Okay. Loh, bukan kita udah pengusung kok. Menyediakan diri sebagai pengusung, artinya diajak tidak diajak kita pengusung kok. Gitu kan? Udah satu dengan PDIP ya Pak? Waduh, saya nggak pernah diarahin, saya nggak bisa diarahin. Tapi apa saya nggak bisa diarahin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!